Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Tuduh tentera undi awal, Anwar keterlaluan, kata Hisham. Dakwaan pengurusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim kononnya, ada anggota tentera di Berak, di Pahang sudah mengundi awal untuk pilihan raya umum ke-15 dan dibayar untuk berbuat demikian disifatkan sebagai keterlaluan. Menyelar kenyataan Presiden PKR itu, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin berkata, tindakan Anwar itu juga dilihat sebagai usaha untuk menidakkan integriti dan maruah Angkatan Tentera Malaysia menerusi kepentingan politik yang sempit. Saya lihat tindakan Anwar ini mengheret ATM dalam permainan politiknya itu, bukan sahaja membuat pasukan keselamatan kita marah, tetapi orang ramai juga berpendapat bahwa perlu ada had dan batasan dalam berpolitik, kata Bendahari Agung Barisan Nasional kepada pemberita selepas menghadiri program Jom Santai bersama orang muda Semborong di Ngepot Kabin di Kulaung malam tadi. Program Jom Santai bersama orang muda Semborong itu juga dimeriahkan lagi dengan kehadiran penyanyi popular Hanifa Mad Hanafia atau lebih dikenali sebagai Black dan pelawak terkenal Muhammad Nasir Hamzah yang turut menghibur tetamu yang hadir. Hishamuddin berkata demikian ketika mengulas mengenai dakwaan penyandang Parlimen Port Dickson itu semasa ceramah Pakatan Harapan di Kuala Terengganu semalam. Kononnya terdapat kem tentera di Berak yang melaksanakan undian awal hari ini selain dikatakan dibayar RM300. Terdahulu Perdana Menteri Datu Seri Ismail Sabri Yaakob meminta Anwar menarik balik tuduhan tersebut dan memohon maaf kepada anggota ATM kerana menuduh mereka menerima wang dan sebagainya. Bagaimanapun Ismail Sabri berkata beliau tidak menolak kemungkinan apa yang didakwa sebagai undi awal itu adalah undi pos kepada anggota pasukan keselamatan yang boleh memohon untuk mengundi secara pos jika mereka tidak dapat hadir semasa hari mengundi awal kerana bertugas.